Assalamualaikum guys, welcome to Apek Channel. So topik kita hari ni Apek nak review, nak kongsi dengan korang sebuah motor QJ SRV 250 yang Apek dapat hari ni. So dekat sini guys, motor ni baru aja turun daripada kedai, baru je sampai depan mata Apek. So let's go guys, kita review QJ motor ni guys daripada China dan lebih dikenali worldwide sebagai Kiwi. Motor ni mempunyai 249cc, 27.5 horsepower, 23.0 Newton meter torque dan dekat sini dia pakai enjin V-twin guys. Motosikal ini dilengkapi dengan disc brake depan dan belakang, masih menggunakan single disc brake. Suspension bahagian depan menggunakan telescopic dan bahagian belakang menggunakan suspension yang sama macam ES5 dan seangkatan dengan dia. Kira belakang tu comfort lah. Motor ni termasuk dalam kelas cruiser di mana kita memang sedap jalan jauh guys. Kepada yang naik superbike ke, naik motor-motor yang macam R15, macam R25, dan kalau korang teringin untuk tukar angin, cakap apa nak long distance tapi nak santai. Cerita dengar betul lah, santai. Sebab kalau korang nak laju, ini bukan mainan korang dan ini bukan pilihan yang terbaik untuk korang kalau korang nak laju. Sebab bila orang nak pilih motor ni, dalam mindset orang cakap, alamak, ini motor otai-otai, ini motor orang tua. Bang, abang beli dulu bang, baru abang tahu rasa dia macam mana. Hai. So kita teruskan. Yang Apek suka dekat motor ni, apa dia guys? Lampu dia, design dia. Ha, lampu dia memang Apek suka guys ni. Sebab apa? Depan, belakang, kiri, kanan, even signal dah pakai LED guys. So dekat situ comel lah. Terang pun terang. Ha, so ketahanan pun tahan lama. So dekat situ apa lagi yang Apek cari sebenarnya? Memang lawa guys. Ha, kat sini ada tulisan QJ motor kat situ. Nanti Apek akan buat, kita akan bagi cantik macam mana Apek nak kat sini guys. So kita teruskan tengok design dia macam mana. Design dia sangat unik guys untuk Apek sebenarnya. Dia seakan-akan macam motor custom yang kita tak perlu custom. Dia dah memang cantik macam tu. Ha, kira atas jalan tu memang, kalau lalu lah kan, Apek mesti tengok punya. Ha, sebab memang mata sekarang dah memang tengok motor kelas-kelas yang macam ni. Dia lalu je, ha, first kita nampak daripada segi bunyi. Yang kedua, kita akan tengok design lah. Ha, biasa kalau custom tu lagi rare lah dia punya atas jalan. Dia sampaikan seat belakang pun dah jadi single seat. Ha, dia dah tak ada belakang tu lah. Lepas tu dia akan ada design yang di mana lengkungan tayar tu yang dia simpan tu memang nice. So dekat sini nanti kita tengok lagi macam mana orang buat motor ni. Kita teruskan dengan tangki minyak dia. Dia mempunyai 13.5 liter tangki minyak. Dan bonus dekat sini yang Apek suka sebenarnya, dia ada tempat charging. Dia ada USB port untuk kita charge phone kita andai kata kita perlukan. Kira macam Apek guna untuk emergency lah. Kalau andai kata phone tu memang habis bateri, memang kita nak pakai, memang boleh charge sambil kita on dan bawa motor tu. So far bawa, dia punya torque dalam town ataupun power dia dalam town tu sangat cukup. Lebih dari cukup sebenarnya, tapi cukup lah untuk kita tiba-tiba untuk laju, untuk memotong. Tapi kalau orang yang dah biasa pakai motor ni, dia akan cakap, come on Apek, ini motor cruiser, memang power dalam town tu tinggi lah. Tapi by time saya membezakan dengan motor-motor yang seangkatan dengannya. Sebab saya pernah pakai R25, Apek pernah pakai motor ni, pernah pakai motor tu dah rasa. Dan kita nak power tiba-tiba tu memang bezalah dengan motor ni. Ya. So sebenarnya bila bawa motor ni, power atas dia tak ada, tapi power tengah dia memang tinggi. By time dia orang akan cakap, come on Apek, ni V-twin. V-twin. So memang sedap lah power tengah dia, power bawah dia. So dekat situ tak boleh nak cakap apa. Kita teruskan. Memang sedap. Sebenarnya by time motor sekarang ni, bunyi dia pada Apek boleh diperbaiki lagi. Tapi kita tunggu kemudian hari, InsyaAllah.
Padahal Pat bunyi standard dia saja pun dah kasar. Cuma dalam masa terdekat mungkin Ape akan buat sesuatu terhadap bunyi dia nanti. Stay tune guys. Stand sini sini sini. Aish. So kalau kita cerita pula pasal riding position dia, korang tengok seat tu macam mana. Selesa tak selesa? Itu bila duduk tunggang benda tu, wah. Dia rasa macam duduk atas sofa dik. Ape dah ride motor ni kira macam 80 kilo sekali. Pergi dan balik. Ha, pergi dan balik. Kira pergi 40 kilo, balik 40 kilo. Kira macam tak sakit badan lah. Kita duduk pun santai, kona-kona atas jalan. Kira boleh mencelok pun senang. Sebab motor ni motor cruiser. Dia tak macam motor SBK kan. Berat. Lepas tu nak kau nak celok-celok tu susah sikit. Saiz tayar depan 120-80, saiz 16. Dan tayar belakang 150-80-15. So kat belakang tayar tu memang gemuk comel je. So dekat sini Apek sarankan kalau korang pakai motor ni, korang gemukkan lagi tayar belakang, memang lagi lawa. Poi. Cantik mat. Overall Apek memang puas hati tengok motor ni. Memang tergugat iman, memang rasa kalau lalu sebelah memang Apek tengok, memang manjang. Kalau ada kat rumah, memang Apek jadikan koleksi comel kat rumah. Dia parking terletak situ memang comel. So dekat sini memang seakan-akan Harley dan dia ada kelas dan design yang tersendirilah kalau nak dibandingkan. Sebab Apek pernah tengok motor ni parking sebelah dengan motor lain. Kiranya motor tu seakan-akan sama dengan SRV 250 ni. Motor tersebut ialah Kawasaki Vulcan 650. Motor tu besar sikit lah. Lepas tu motor tu adalah kelainan dia. Macam meter je ada dekat tank. Macam tu lah. Tapi yang tu korang kena tengok sendiri dan korang kena bezakan sendiri. Apek pun just kadang melihat untuk pertama kalinya dengan motor tersebut bersebelahan dengan motor yang SRV tersebut. So dekat sini, andai kata korang ada apa-apa pendapat, boleh juga komen di bahagian bawah. Dan macam Apek cakap, stay tune for more. Dan insyaAllah akan ada update untuk video SRV yang ini. See ya guys. Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi guys. Ciao. Hei, jom.